Kapten Dalan. Halo. Hei, kita ketemu lagi Kapten. Kayaknya suasana baru nih Kapten nih. Dengan kondisi Naruto yang baru. Wih, gila. Cerita Cap. Gimana ya, Cap? Naruto. Oke. Dengan kondisi baru, tampil baru. Dengan semua interior baru mesin yang baru. Karena mesin yang lama sudah tidak kita pakai. Oke. Ini apa nih Cap? Ini keren-keren banget nih Cap. Ini adalah radar dan ini. Ini ya, radar. Ini radar. Fungsinya apa Cap? Jadi satu monitor ini ada radar, ada GPS. GPS? Ada, di sini fungsinya ada radar, ada ya, GPS. Ada fish finder. Fish finder juga di situ? Ada di sini. Oke. Ini terus dengan Garmin Aquamap 1252XC. Aquamap? Iya. Oh, ini serinya ya, seri Aquamap. Oke. Nah, kalau yang sebelahnya ini, Cap? Ini adalah untuk GPS-nya. GPS. Karena ini juga kita bisa gunakan GPS, cuman jadi kita pakai ini kita gunakan untuk echo sounder kayak semacam gini nih. Jadi ini kan GPS. Nah, ini kita gunakan untuk sonar bisa. Nah, ini kita beralih ke sonar. Nah, langsung tampilannya sonar. Sonar itu artinya yang mengetahui yang di bawah itu ada apa aja gitu ya, Cap? Ya, betul. Dasar laut, karang, kapal tenggelam atau apa gitu. Ini bunyi apa nih, Cap? Alarm radio. Ada radio. Ini ada AIS. AIS ini jadi AIS apa nih, Cap? AIS ini bila kita ingin bertemu dengan apa untuk bisa melihat kapal, dan jarak AIS ini akan nyatu ke radar. Nih, kita alihkan ke radar. Kita alihkan ke radar, jadi agar orang supaya aman di laut. Jadi semua karena alat-alat navigasi kami adalah super canggih lah. Keren lu. Nah, nih jadi ada kapal di sekitar kita sudah terdeteksi di sini. Oh, kalau ada kapal di sekitar kita bisa terdeteksi di situ. Iya, karena kita setting di sini nih 4 nautical mil sudah terdeteksi. Itu kapal apa, namanya apa kita tahu. 404 nanomil apa? Nautical mil. Nautical mil. Iya, jadi kita sudah terdeteksi dan nama kapalnya sudah timbul di sini. Oh, ada nama kapalnya? Ini kelihatan. Waduh, yang merah nih, yang merah itu kapal. Nah, berarti ini di sini sudah ketahuan nih, di AIS nih ada kapal di depan kita yang memiliki komunikasi yang sama, maksudnya gitu? Iya, dari AIS itu diambil ke radar, jadi kita pun bisa dibaca oleh kapal orang dan kapal orang pun bisa baca kapal kita, bisa gitu. Melakukan komunikasi, maksudnya gitu kan? Iya, jadi Naruto 2 ini sekarang dirancang adalah multifungsi. Wih. Untuk fishing, untuk pariwisata, untuk kerja kerja dalam artian untuk disewa-sewakan untuk crew change ke kapal-kapal atau apa itu bisa. Wah, ini buat mancing juga oke. Suasana dalamnya keren banget nih, Cap. Iya. Nyaman ya? Iya. AC. Wah, radio kita udah tenang ya berarti ya, komunikasi radionya ya. Sudah radio sudah ada semua. Oke, tadi ini AIS ya. Ini AIS. Oke, terus kita, ini tadi ini GPS peta. Yes, ini buat dashboardnya itu ya. Iya, Yamaha. Terus ini fungsi-fungsi macam-macam ya, Cap ya? Ya, ini tombol-tombol. Radar, untuk horn. Nah, ini untuk wiper nih. Wah, udah kayak mobil aja dia pakai wiper. Iya. Wah, ini buat nutup juga nih kalau kena matahari nih. Iya, jadi kalau kena matahari alat ini biar enggak gelap ditarik kemari. Wah, udah kayak mobil banget, mewah juga lu, Cap. Ya. Terus ini juga kompas ya, Cap ya? Ya, kompas. Ini dilengkapi oleh kamar tidur. Waduh. Ada lemari, jadi angler juga pasti disediakan joran buat mancing. Oh, ada joran buat mancing? Ada. Jadi nggak usah bawa sendiri, Cap ya? Iya. Ini buat istirahat lah ya? Iya. Bersih loh.
mijorannya. Terus ini juga ada kulkas ya, Kak? Ada lemari kulkas. Ini kulkas. Kita intip. Komplit dalamnya. Iya, ada soft drink lah. Soft drink. Iya. Mantul. Terus ini ada buat listrik di 220 volt gitu ya, Kak? Iya. Bisa ngecas HP. Cas HP. Ngecas HP, ngecas alat-alat yang harus dicas. Oke, okay. Ini sebelah kiri apa nih, Kak? Ini lemari, lemari pakaian. Lemari pakaian. Wah, stok makanan, Kak. Iya. Mantep nih. Jadi lapar. Jadi Naruto 2 tidak sama dengan Naruto 2. Oh, oke. Okay. Bisa berapa orang tuh? 2, 3 sih ada ya, Kak, di dalam ya. 3 orang bisa tidur. 3 orang sih bisa tidur ya. Iya. Full AC lagi ya. Full AC. Ini mau kongko-kongko di sini juga bisa nih, Cap. Iya, bisa. Makasih, bosku. AC adem nih. AC-nya juga bukan abal-abal. Iya. Ini lingkungan seputar. Kursinya. Ini ada alat komunikasi juga, ya? Ada, kita ada radio buat komunikasi ya. Wah, ini salah satu kru. Gimana rasanya dengan kapal baru? Mantap ya, ya. Dengan mantap. Om siapa nih? Parasi ya. Mantap ya. Mantap lah. Bersih loh ini. Baru di renovasi ya, kata kapten ya? Iya, betul. Baru 2 minggu. Wah, kita harus coba nih, Cap. Boleh, nanti coba. Kelihatan gedenya nih tuh. Terus atapnya juga mantep nih. Mesinnya 200 PK kali 2. Ini kenceng ini. Wih, ini apaan nih, Kak? Ada GPS. Ini namanya EPUB. Fungsinya biar apa? EPUB ini jadi suatu saat ya, namanya kita di laut ya, namanya nasib kita tidak tahu. Tiba-tiba ada satu insiden atau ya amit-amit ya kapal ini tenggelam. Jadi kita alat ini sudah bisa mengirim sinyal ke SAR atau Basarnas. Oh gitu. Jadi secara langsung jadi alat ini bisa kirim sinyal ke SAR Basarnas atau tim SAR. Jadi bisa ketemu titik lokasinya. Kita di tengah laut manapun akan ketemu karena kita sudah ngirim ke tim SAR alat ini. Gitu. Dari secara otomatis dia akan mengirim sinyal ke darat, ke SAR atau Basarnas. Wah, keren ya. Nah, pokoknya dia asal tersentuh air aja. Oh, fungsinya begitu. Begitu dia kena air, dia langsung menimbulkan air. Sinyal. Di petak umpan hidup. Ya. Oke, ini bak gua tempat umpan hidup ya. Umpan hidup bisa mampu penampung tembang 300 ekor. 300 ekor tuh buat ikan umpan hidup tembang ya. Cap, ini mesinnya kan ganas bener nih kelihatannya, Cap. Baru. Baru pasang atau baru beli, Cap? Baru beli, buka dus langsung pasang di sini. Waduh, keren banget loh. Kecepatan maksimum bisa berapa knot? Kecepatan maksimum bisa 30 knot. 30 knot? Iya. Mau coba? Waduh, gampang, Cap. Gampang udah. Dermaganya di mana, Cap? Dermaganya di Bahtera Jaya. Gor Bahtera Jaya. Biasa, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman angler pengen cari, googling aja ya. Iya, googling aja Gor Bahtera Jaya Jakarta Utara, udah pasti ketemu. Ya. Alat-alat keselamatan yang lain ada, apalagi life jacket. Lengkap semua dengan lengkap ya. Iya, dengan Naruto 2. Naruto 2. Kapasitas angler yang nyaman, Cap, buat pemancing itu berapa orang, Cap? 6 orang lah. 6 ya. Iya, banyak-banyak yang mau kondangan. Ini saya disiapkan, ini juga toilet. Oh, ada toilet. Iya. Toiletnya ya. Pam, ini wastafel. Wastafel juga keluar juga, Kep. Keluar.
di rumah, Kev. Udah kayak di hotel, Kev. Keren, Kev. Harganya untuk pemancing ya paling kita kasih 9 juta lah. 9 juta. 9 juta itu sudah ada, kita siapkan aqua galon. Es batu. Alat pancing kotrekan. Oke. Terus kita siapkan juga apa rangkaian kail buat mancing tenggiri. Oh, udah, gitu. Udah dari kita semua. Oke. Okay. Kalau sarapan ya angler bawalah, nanti bawa, kita ya. Masakin gitu. Oh, bisa masak? Bisa. Kompornya di mana? Gak kelihatan, Kep? Kompornya di darat, tadi lupa gak dibawa. Oh, ada. Ada. Kompornya ya, kompor apa? Mancing harus ada kompor lah. Mantap. Jadi kalau kayak begini, angler itu adalah bawahnya apa aja, Kep? Ya, angler bawa makanan. Terus nasi sudah kita siapkan. Oh, nasi kita, udah disiapkan ya, kapal. Kita kan ada rice cooker, jadi udah kita masakin gitu. Oke, Kapten, terima kasih banyak atas informasinya ya. Oke. Eh, tapi Mbak, ngomong-ngomong nih, Kapten. Kalau nih, kalau misalnya kita nih apa viewernya daripada GoVisi itu dapat harga spesial nggak, Kev? Ya, dapat harga spesial lah. Ada nah, ya, Kev? Kalau yang nelpon tinggal yang mau booking tinggal telepon aja. Nanti tinggal nengku aja. Oh kalo, ya, berapa nomor teleponnya, Kev? 0812 1078 2577. Sekali lagi. Atau 0815 1135 7092. Siap. Mantap. Suasana kapalnya keren. Kapten Dahlan, sukses selalu ya. Amin. Dengan kapal KM Naruto 2 ya, Kep ya. Naruto 2. Mantap. Terima kasih, Kapten. Sukses selalu. Sama-sama. Bye. Awe dia bising, awe dia bising. Posisi. Tolong informasikan posisi. Ini adalah hasil limbah plastik yang berhasil dikumpulkan oleh para ABK dan para kapten kapal sehingga tidak mencemari laut kita. Bisa dibayangkan kalau ini dibuang ke dalam laut kita seperti apa? Laut bukan tempat sampah. Jadi bagi rekan-rekan, kapten, ABK, angler, para pemancing, biasakan untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan dilempar ke laut.